Langsung saja kita saksikan pertandingan kedua tim yang diprediksi merupakan kandidat calon juara antara Putra Pasir Tipin Blangan menghadapi Krung Mati yang memakai jersey hitam adalah tim dari Krung Mati, sedangkan yang memakai jersey hijau celana hitam adalah Putra Pasai Tepin Blangan. Berikut kami bacakan daftar susunan pemain dari Putra Pasai Tepin Blangan. Mansur Jaed, kiper nomor 00, Soda 11, Omar 15, Mandu 2, Saifan 10, Henry 3, Fahmi 9, Raffi 18, Surya 4, Kamal Abi 5, Halil 7. Dan pemain cadangan Taufik Sariuli, Dodo Lagil, Ariel Podau, Aldi Surya, Artis Aldi. Kita lihat hampir saja tadi Putra Pasai Krung Mati melakukan tendangan hanya merepotkan petugas-petugas belakang. Nak nak report mode itu. Dan berikut pembacaan daftar seluruh pemain dari Krung Mati. Rahmat 1, penjaga gawang. Yal Ansari 4, Mulyadi 17, Doi Bayu 15, Bersala 10, Adik 7, Pale 16, Musa 3, Mistahudin 19, Bob 5, Sikri 14. Sedangkan pemain cadangan Basri 13, Bob 11, Ilham 12, Hudin 8, Abrodi 6. Tolong-tolong garis-garis pemain cadangan Aki Berdalam. Tolong abang-abang yang lewat Aki Berdalam yang cari luar itu. Kita lihat cuaca sangat mendukung pada hari ini. Krung Mati sapu bersih saja. Lewat kaki nomor 9. Putra Pasai top heading saja. Krung Mati Boy Hadi Bayu, pemain yang pernah dibesarkan oleh Persiba Bayu ini. Langsung saja Putra Pasai pemain bawah dari Krung Mati tidak mau ambil kompromi. Krung Mati ke depan. Putra Pasai satu empat terobosan. Namun terlebih dahulu kita lihat sudah terperangkap di posisi offside saudara Khalil. Kembali Krung Mati. Kita lihat nomor 15 Omar pendek saja kepada nomor 3 Henry. Kembali melewati salah seorang pemain, namun dengan tenang Rahmat
penjaga gawang dari Krumati. Rahmat ini pernah mendapatkan predikat penjaga gawang terbaik antar pelajar dalam Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lukmawi. Dibuang saja tadi oleh nomor 2, Saudara Mandu. Lemparan ke dalam. Mana ni Mandu? Poi Bayu. Mandu ke depan. Maksudnya kepada orang minum, orang minum macam ni. Ada bola. Jadi satu bola. Terjadi kontak kaki dekat area 16. Lalu Sutra Pate tepi belakang. Saya bunuh diri pun bajeri ya. Tapi ibu licik, tapi ibu mana way sama. Pukul lagi ibu orang muda. Tendangan bebas. Licik. Pakai baju biru orang. Krumati. Cek ud na, nonton. Kau kena nonton. Pakai mana na. Ayo menuju lah ini kalau pulih kalau. Oh ayo belum mak. No, dia kan mencang lah ini kalau ni. Jom. Eh mencang lah ini kalau. Pulau lah mentang. Kalian. Oh pertahanan. Lakukan, boy, tenang saja. Saudara Mansur, penjaga gawang yang pernah dilirik oleh Persiri ini. Cik, langsung saja ke depan. Indahinan, indahinan. Jadi serangan yang dilakukan oleh saudara Hendri. Percaya awak dong. Pelanggaran saja. Mak, kira mak fokus tak jadi bentuk lawan. Kalian lakukan penyelamatan. Saudara Podan melahirkan dengan penjuru saja. Dengan penjuru yang pertama, di babak yang pertama ini untuk rumah di. Abang Ji, Surya Ronaldo. Adik Ji, Surya Garo. Siapa yang menang pada sore ini akan ditunggu oleh Kedai Gedung. Buya sama ya? Iya, bangkunya abang. Dia orang meja. Adik. Itu hari. Itu hari yang madu. Rabu kalau enggak salah kami. Dibuang saja tadi oleh saudara Omar. Pemain yang sedikit bercukup segar. Tendangan langsung masih jauh dari penjaga gawang Mansur. Ini dia saudara Mansur. Balik badan tujuh. Tendangan langsung. Go. Alah. Masih putra patah. Kembali tendangan ke depan. Khususnya tadi ada nomor 3 kembali putra pasir masih berputar putar ya dan lepas kami kira Rafi saja satu umpan tidak ada kawan di sana dicocok saja tadi oleh nomor langsung saja satu umpan terobosan cuma dikejar tidak mau kompromi tadi saudara Kamal Abi palang pintu dari putra Pasir ini memang susah dilawan karena terlihat dia agak sedikit bertubuh segar. Lakukan tumpul saja anak-anak putra Pasir berhati terjadi perebutan kembali tenang saja kita lihat Mansur yang silakan berjabat tangan karena jabat tangan lebih daripada tanda tangan saudara Surya.
Bali dari perebutan. Sedikit terjadi gesekan tadi. Putra Pasir dapat sedikit keuntungan. Saya lihat saudara Henry mengambil ancang-ancang. Lakukan sudah. Tenang saja Rahmat, penjaga gawang terbaik antar pelajar Aceh Utara dan Kota Lusmawi. Lakukan sudah Rahmat. Depan masih ada kapal. Kembali terjadi kop heli. Putra Pasir sekarang satu umpan lambung ke depan. Fahmi tidak dibiarkan tadi melahirkan pertahanan bawang saja untuk Krumati. Kembali Krumati lakukan lihat pemain kaya sebelah sini. Masih Krumati kuasai bola. Coba tiba layak mati bom fikir pada ani saudara Omar. Hampir saja terlepas. Krumati kembali putra pasir. Nanggung dia yo. Kemana bola akan dituju? Kita lihat. Pendek saja. Masih ada Surya. Lakukan sudi langsung. Namun tinggi di atas kisar gawang yang dikawal oleh Rahmat. Tangan gawang saja. Belum dan berumur. Selamat datang juga kami ucapkan yang baru datang, yaitu saudara kita Burhanuddin Yusuf atau yang lakap disapa Cibur. Beliau merupakan salah seorang kandidat calon legislator untuk DPRK Aceh Utara dari Partai Golkar. Kembali putra pasir lewat nomor 7 Khalil. Kembali putra pasir berbahaya, namun tidak mau kontrol. Saya dibuang saja tadi kembali Bupati. Tidak bisa Murtala terlepas. Terliku-liku di atas Murtala. Kembali saudara Omar dengan cekatan. Kembali Krumati. Dule, dule, hayat. Masih pergantian pemain dari Krumati. Yang keluar Miftahuddin 9. Yang masuk Ilham. Ini dia Ilham nomor punggung 8. Talenta muda Krumati. Yang baru saja melengkapi persyaratan. Dan Ilham ini juga mengikuti seleksi untuk Liga 3. Belum tiga lah kan baru. Tak apa-apa nanti. Jauh. Putra Pasir. Pendek-pendek saja. Permainan satu dua diperagakan. Kembali Putra Pasir. Surya sang penggerak irama permainan. Terlepas kan kira Putra Pasir. Abi aduk dan krosir. Dan hampir saja masih dapat diselamatkan tadi oleh pemain bawah. Apa pertanyaan? Ayo mal ke kawan. Lima, lima, lima. Bukan awak, bang. Kena lagi, bang. Kena awak. Apa yang kau? Beri awak Ronaldo juga lampau awak Ronaldo juga. Karabeh, karabeh. Beri pelukan. Ayah, beri pelukan di kedai kelambung juga. Cibur juga menjanjikan tambahan hadiah bagi juara satu, yaitu 1 sen. Jersey bola kualitas bola. Putra Pasir Surya, pemain berpengalaman ini
pernah berlaku di PSP Langsa juga, Surya, Surya Jamal. Kembali ke perapasan, melakukan serangan lewat sayap kanan nomor 7, namun masih bisa mencahkan tadi Boy Haki, pemain yang pernah besar bersama Persiba Bayu ini. Kembali melakukan terobosan kepada pemain Gae nomor 11 ini, namun kita lihat nomor 2 Madu tidak mau berurusan. Kembali Surya putra pasir terlepas menipu-lipu dia. Kita lihat putra pasir dan nomor 3 Yasin bergantian, bergantian pemain dari Putra Pasir yang keluar Kodan 14, yang masuk Kina nomor 6. Eh, katruk ada ya Pak Ayah, ada Surya. Gila, ya. Ini dia Kina. Wah, gemuklah, wah. Ini sama buat Kina. Kina atau Walidin Junior. Putra dari manajer Putra Pase Bali, pendek saja Tumpati ke depan. Kontrolnya sangat bagus tadi nomor 10 Bursara peradakan teknik tinggi tadi pelan saja ke depan. Saudara Pansur buang bola tadi, terjadi satu pelanggaran di area 16 dari Putra Pasir. Gunakan gawang saja. Omar. Lihat bang. Kebangkang. Iya kok. Putra Pasir. Alir. Namun tidak ada kawan di sana. Bali putra pasir kuasai bola. Putra pasir Fahmi. Kali kita lihat salah terjadi satu kontak kaki tadi. Kita lihat Bursala terjatuh. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Bagi awak tiga je, tak apa boleh. Tadi kan ada tiga kat tekan. Lemparan ke dalam saja. Untuk Kumpati, Koi Haki atau Koi Bayu, siapa rekan-rekan? Baju-baju lah. Kita yang mau dulu baju lagi, Bang. Mungkinlah ada enak dia. Pada hari ini memenuhi lapangan PSBR Blangkaburaya. Bursala kontrol dada. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Kembali bola kembali dicocor saja keluar tadi. Boy Bayu. Gunung gimana pun. Spekulasi saja. Boy Bayu. Kembali. Putra Pasir. Fahmi. Ke depan. Kita lihat. Nomor 5.
saudara Kamal coba urung itu. Apa lebih apa yang ini saja rumati sekarang. Cepat kembali Murtala. Murtala masih berkumpulnya. Cepat kita dikejar. Likut dan lekai-lekai likut. Ya saya juga. Sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Udah ya. Kendaraan kawan saya. Oi gone dua hak beli betul baru yang main bola. Nyo beli ola. Aduh. Ah lakukan sudah. Kama. Bali patahkan oleh anak-anak Krumati. Alah, main mengundah. Kawan di sana. Bala umpan kembali Omar pendek saja. Surya terlepas. 1-4. Lum. Kita lihat. Ayo dia belakang. Oh, bawa orang ada weh. Ada peng rut sana jo. Maksudnya kepada saudara Bo. Kembali Surya. Omar. Edi saja Fahmi kembali Umar. Umar putra pasai. Masih Umar. Satu. Kejangan langsung. Masih tinggi di atas istan kawang yang dikawal oleh Rahma. Masih 0-0. Satu penghujung. Burhanuddin Yusuf atau Kipur Alek di PRK Aceh Utara Kapil Tengah Kapil Terang Tuhan Mulia Sabta Lira Aru kembali maju Kipur bukan kursi panah Kapil Partai Golkar kembali satu pelanggaran tadi Esbal kami kira Pak Hasan Sad dengan sepatu barunya kemarin baru saja mempertahankan satu klub di Samtalira Arun 1 tendangan maksudnya ya saudara Umar tadi kita lihat siapa mengayuh ah kau punya mereka satu peluang tidak bisa selesaikan oleh saudara Umar tadi peluang emas kiban dia uriji pun juga pelah lagi boleh 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 bermuda berpakat boleh hantar ilmiah langsung saja masih ada Surya dari Putra Pasai Fahmi terlepas Jocor saja keluar Krumati Yal Ansari Boleh urung degi-degi Meru degi penonton di Doja Bali, cocor saja keluar, Krumati, saudara Adit, Bali lemparan ke dalam, Putra Pati, lepas, 1-4 crossing, namun terlebih dahulu mendirikan lapangan pertandingan. Tendangan kawang tadi untuk Krumat. Udah ayo. Ini dia buat bagi dia nak. Cepat ambil dia jadi kan. Oh, ya. Makan ni ha.
Kurang cermat tadi, kurang hati-hati pemain Krumate. Kembali Putra Pasek kuasai bola. Putra Pasek pendek saja. Ada Surya bersabar ke belakang. Kita lihat Fahmi yang dituju, sayap kiri dari Putra Pasek. Rapi, lemparan ke dalam saja. Kamal melepas, Kamal pendek saja. Fahmi satu tendangan, tidak ada kawan yang menanti di sana. Mainkan tendangan galak saja. Masih kosong-kosong saudara. Bos maksudnya kembali dapat menguasai Putra Pasek. Fahmi kembali dihalau tadi oleh pemain bawah dari Krumate. Kembali Putra Pasek kuasai bola. Lepas kita lihat ini medan jo. Tidak iwe. Paling lemah medan. Terjadi terperasan wasit. Ini dia tabrakan beruntun beruntun dengan labi-labi. Ini dia, silakan berjabat tangan karena jabat tangan lebih daripada tanda tangan. Tidak sengaja tadi tabrakan, dua-dua tidak punya lampu. Tadi kejadian tadi adalah Kronson berlaga dengan labi-labi. Kembali Murtala tadi sasaran Omar. Bol ke depan. Kejar. Kembali Putra Pasek pasai bola. Kamal dapat dicuri oleh saudara Boy Haki. Masih Boy Haki sendiri dia. Terlalu lama dua kaki awal-awal. Eh, mesti tahan tu deh. Tak boleh hitam. Wah, sudah kerum. Perhatikan pada Surian, langsung dua disaksikan oleh saudara Mahlil, merupakan ketua dari Partai Mania. Namun saja kami lihat pemakan satunya, kemudian terlebih ganteng pada hari ini. Yang boleh belakang, yang boleh belakang. Langsung syuting. Dengan saja Mansur JF, merupakan pakanan sehari-hari dari Mansur. Pergi, boleh pam berulang. Jaga kawan. Dari mana? Langsung saja ke depan. Pemain kaya dari Krumate, Boy Haki. Kembali melahirkan satu tendangan Omar. Lakukan tendangan tinggi melambung maksudnya kepada Kamal Ali. Jadi degi kan. Pemain bawah dan Krumate tidak mau ambil urusan. Saudara Pak Sri tadi cocor saja bola keluar. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Putra Pasek. Kamal.
Yang lulu ayat boleh beli. Ialah perutuskan pada hari ini. Kata tukau menyebabkan. Kasihan antar kedua tim. Yang biasa di anak lagu reo. Oh ya. Jual beri serangan diperagakan kedua tim pada sore hari ini. Tandri, Tandri mulai nyaman. Jual beri pun, jual beri. Lebih mudah roh. Saja dan berakhirlah pertandingan pada babak yang pertama. Skor masih 0-0.